Mas Tio sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Tio. Ya, gue Pak, Pak Tio. Soalnya ini, soalnya saya lihat under pressure Mas Tio kan. Kamarnya kita siapin. Saya aja under pressure di YouTube ini baru berapa hari sudah di YouTube merasa under pressure langsung KO. Selama ini kerja nggak pernah under pressure kan? Santai, gitu, mungkin pedisil, harus nonton video. Malah YouTube, yang paling besar itu kan. Video 30 menit, postur dari harus handphone. Spasi. Nggak bisa melek mata kita, gini-gini terus jagain itu ya. Lama ya saya dari handphone ya? Sebenarnya juga lama itu. Oh. Aku pun tadi, sebentar doang. Dari handphone? Iya. Dari 1 jam lebih loh. Saya dari wifi, berarti kecil wifi di rumah. Nggak tahu ya, apa-apa. Apa aja, apa aja. Coba dicek lah. Kapasitasnya nggak tahu. Tahu ya. Stay cool. Stay cool. Ya, belum mandiri. Kalau Bang pernah ada itu YouTube. Oh, belum bisa ini pilihan tadinya. Tapi belum bisa komen karena masih lecek BCA. BCA enggak ada mandiri, Minomar, BSI, apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Boleh ajarin aku di insur, boleh itu. Mana di handphone-nya? Kan harus kelihatan motong ya, Bang ya. Iya. Aku soalnya jadi sambil di jalan langsung aja. Iya, tadi Pak bisa ngedit video. Nah, di telepon saya enggak ada ininya, Pak. Hah? Telepon saya lu enggak ada. Enggak ada saldonya. Enggak ada pulsa. Lu beli data doang kan? Soalnya ada saldonya kan ya, masih sisa. Berapa ada pulsa? Masih ada. Nanti udah ngiri Pak. Iya. Tadi kan udah masuk. Tuh, ada oh, tuh. Iya. 23 tuh. Iya. Bisa tarik. 23 kurang lah. Kan 19 dia minta. Oh. Sudah. Harus ada sisanya 10.000 karena. Bah, mana ada, enggak ada. No. Mana kan? NCS. Enter. Apa? Enter. Nah, enter. Tinggal itu aja, tinggal di dulu dan tinggal pas aja ini. Close aja dia. Kalau tinggal gitu-gitu kalau kita enggak langsung sih. Enggak ada di apa yang mau diomongin. Masa sih? Iya. Itu dia ada, pokoknya tinggal close aja. Dia ada perintah close kan. Oke, terima kasih. Ini apa nih? Iklan dari Insur. Iklan dari Insur, kita nonton aja ya, Bro. Lihat lagi. Disuruh kita nonton ya. Ini sudah di ini loh. Sebelum nge-save, misalnya contoh ya kita ambil contoh di awal aja nih. Kita masukin aja untuk kita. Ini nokin nih kayaknya. Udah nge-save nih kan. Terus. Nah ini udah hilang nih. Kalau di video itu kan ada thumbnail. Thumbnail dulu nggak ada. Di videonya muncul insert yang bawah di kanan bawah itu ya. Tapi saya sudah konsultasi sama si Ibu boleh. Apa ya? Hanya ingin belajar ini kayak video lanjut Inggris. Ngedit. Ini gimana ya? Ini rusak pula editan saya ini. Iya, kenapa nih? Diskap dulu ya. Boleh ya? Oke, kita ambil mulai. Jadi video. Yang mana mau diambil tadi? Ibu, apa noh? Antas dia. Salah satu aja, salah satu aja. Mana pakai burung bisa oh, dong. Pakai burung bisa dong. Lalu cek lalu pembayaran tidak berhasil. Ini ada close tuh perintahnya. Close aja. Shopee punya ya? Shopee punya. Ada dan? Oh nggak ada, nggak ada Shopee. Aku yang nggak ada Shopee. Oh. Tapi wajib nonton iklan perintahannya. Jadi kita nggak boleh cek close. Ini yang dia nggak gratis apa? Inter orang yang membuat. Iya. Lu kalau mau hilangin, lu harus nonton dari Inter. Gue bilang, oh dari koreng itu ada. Gue bilang aplikasi ini. Kalau nggak kalau sudah nonton begini, sudah nggak ada. Nah, mau hilang. Ya, ke depannya nggak lagi berulang.
dia kayak entah kalau transisi pakai apa? Kalau untuk YouTube sebaiknya yang ada gambarnya ini nggak ada potongan tuh. Jadi kalau gambar berdiri pun kita set ini ya. Bisa. Nanti tinggal di. Bisa digedein. Nah, mau kayak giniin boleh. Ini kan YouTube ya? YouTube rata-rata itu pakai ini. Kalau Instagram bisa di sini. Ada Instagram ini TikTok biasanya di sini mainnya. Nah ini tuh bisa di mana nih? Kalau mau verifikasi bisa di versi yang verified kan ya? Nanti misalkan kayak yang ini besar juga ikutin perintah kita aja ya. Kalau transisi, video 1, video 2 melihat transisi ya? Kita bisa tambah video atau foto. Kita mau pakai blank pun bisa. Blank itu bisa, kita mau nambah kata-kata sebelum mau ini boleh. Nah, dengan blanknya ini kasih teks. Ini kayak jeda mau buat spasi bisa kasih oke mau gerakan di spasi ini bisa dengan cara masukkan teks spasi udah ngatur dulu itu ya apa dong udah ngatur posisi kan jadi belum baik sampai sini udah ya, nah posisinya yang di blank tadi masuklah kata-kata kita nggak usah kasih tayangan nah, itulah nanti langsung baru masuk video nah gitu kalau mau deh kalau udah jadi di rumah aja udah sambil jalan aja udah tidur kan harus take boleh lagi. Kemudian musik pun bisa di sini. Musik yang ada, musik saya. Ini ada musik tengah kan. Nanti dulu pakai yang tas lah, mulai aja ini. Kita berbicara tahu ini. Tek boleh, mau foto boleh, mau nanti ya. Boleh, mau jadi ini mau jadi admin atau apa? Ya ini mainnya di sini. Mau foto video pun? Bukan. Admin atau apa? Video editing. Enggak, oh video editing. Kasihan yang muter, maka dasar itu letak kegedean ini sedot lah kesedot kuat warang itu mau nonton lu wong dan dia mau nembak juga ya rugi kegedean ada ya jujurnya dia gak mau nonton lagi ya nah itu kan kita lambat kan standar YouTube itu cuma 25 fps kita buat kurvanya kalau 6 kali itu itu apa ntar ya SKD itu format ya bisa ada jawaban di rumah kan sambil ini bisa kita lama ya nah ini lama terus sama lagi nanti apa apa ya di rumah lah bisa lagi ini banyak pilihan ini mana ini belum pernah pakai tapi coba lihat efeknya aja ini duplik bisa ini bisa duplikat itu nggak duplikat itu kayak double. Ini mau buat double tapi mau ulang ulang ini di videonya dibuat double speed cutting bisa semua filter bisa filter saya kangen ada mau oke oke musiknya ada masuk ke musik lagi ini musiknya di download pasti muncul di sini disorotlah wajah-wajah ganteng nih semua. Nah, perkenalkan dulu tadi sudah diperkenalkan ya, diulang lagi nih. Perkenalkan nama channelnya di sini. Tunggu, ini perkenalkan dulu.
Saya Mary Ratus Ngomong Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Oke. Okay. Ini baju putih apa nama channelnya? Mahaka Emas. Mas apa Mbak? Yang baju hitam tuh, yang pegang rokok. Bang WG, nggak usah diperkenalkan guru kita itu. Guru kita ini, kami lagi kumpul nih murid-muridnya nih. Nah ini suhunya tuh Bang WG. Baju hitam tuh. Yang lagi nengok apa? Plat DP Kreatif. Wih, salam channel. Yang pakai topi, perkenalkan channelnya. Bung Ehan TV. Bung Ehan TV. Bung Ehan kok jadinya bajunya tadi putih udah. Oh iya. Jadi dia tuh. Biar fresh, biar fresh. Belum lagi. STV Musik. Editor. Ayo, kita nih guys, ganteng nih. Ada yang melamar enggak? Kebetulan janda kali mau ngomong saya. Lagi berada di kantor nih kita nih guys. Kumpul sama mereka. Dua nih. Nah, ini tuh. Ini tadi udah aja ada jadi tinggal ditarik. Ini maksimal standar lagu ya, ini main spotnya. Ya kayak suaranya mau diperbesar, diperkecil, ada kurvanya juga. Yang mana mau ditonjolkan ya? Iya. Sesuai kurva ya. Yang mana dia? Jadi di rumah udah langsung. Sampai di toilet pun ngeditnya. Ya semua sudah ada disedia di situ, tinggal kita aja mempelajari. Pokoknya sekarang toilet itu bakalan lama keluarnya. Ya kan ngeditnya di dalam terus. Ambil dulu tuh. Buat konten. Iya. Makanya senang dia lihat toilet bagus. Langsung jadi konten dia. Enggak ada bahan sebenarnya kan sebenarnya. Lagi ini mau ini udah lah jadi konten aja lah. Udah kamu. Coba gagal terus ya, Wol. Enggak ini ku buka-buka terus. Udah. Simpan nomor WA saya lah. Nanti kalau saya apa kirimkan link YouTube-nya biar saya nanti subscribe. Berapa Bu Miri? 0823. Kang Sifu saya simpan nomor Bu Miri. Lanjutkan aja. 0823. Oke. Okay. Nanti kirim aja link YouTube-nya. 8 kok 0823 85. Malu lah. Lu lihat aja Google. Iya. Tinggal gua sebentar ya. Maksudnya aku gua lebih parah banget. Ini aku bisa keluar lagi gak? Keluar dulu. Nanti gua hilang ya. Kita bawa aja. Kita bawa. Kecil kan? Hilang kan? Beda ini. Takutnya dia hilang lagi, Wong. Harga. Kadang kualitas handphone berbeda. Iya. Aku agak ngalah lah bahasanya kan. Udah ganti paper semua, Pak. Udah melepotan ya, Pak. Aduh. Kode pos. Di antara kami dia paling muda. Jadi ya, so editornya yang paling muda. Loh, ini wajahnya aja tua ini loh yang masih muda. Pelecehan loh. Imut-imut. Ya, soalnya asal pulang telat kena marah mama em. Kayaknya dibilang masih muda. Wow. Tadi izin sama mama. Udah, aku izin ya. 29433. Oke. Okay. Gak ada wifi di sini ya? Ada. Mana tadi? Oh, yang butuh nih minus kali ya. 294. Ya, butuh anak aja. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh.
ada konten 29 nambah aja 5. Hah? 23. Oke. Lah kenapa merah tuh? Masukkan di WiFi-nya meletup. Atau sebelumnya pakai STL, jangan pakai STL. B-nya putih. Baiklah kak, baiktun, nonton itu live-nya. Aku panggilnya kakak atau apa? Lu pakai yang ini ya? Pakai email ini ya? Iya. Apa panggil kakak? Panggil kakak. Kakak ibu omnya kak. Terserah, asal jangan panggil pak itu maksudnya lah. Hilang lah ininya, IUT-nya hilang. Biar pegang apa sekarang? Pegang kripto, pegang apa? Iya, barang apa? Aku pegang kamu aja deh. Udah setahun ini aku belum. Nggak masuk lagi, nggak masuk. Cuman aku trading sendiri, ya basic masih. Orang apa nih? Suaranya aku khas nih. Iya, aku suaranya khas. Iya. Kayaknya suaranya khas. Ah, bikin tenang. Artis. Makanya. Orang apa? Mas Wahid itu juga. Orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Indonesia. Ah, aku udah tahu lah data. Coba. Nah, orang mana ya? Nah, itu katanya enggak. Tapi dia tahu katanya. Coba. Mana nih, Bang? Susah deh nih, Pak, kan? Iya, enggak apa-apa. Ini kalau nomor WA-nya ya. Oh iya. Tanya sama dia bilang orang Aring katanya. Iya. Kan. Tahu aku bilang sama lu enggak bisa menjalankan nih gimana aku udah wota aja hati. Subscribe dulu channel kau. Oh iya, kita saling bersama. Iya, biar saling kenal. Tuh editor juga. Aku kan lagi nggak punya saya udah di subscribe belum. Jangan nggak halus. Beda jam dua. Kamu megang handphone ya? Aku kan nggak megang. Tidak ada yang lihat. Apa? Channel kau. Mary Ratus Kumbang. Mary Ratus Kumbang. Itu marga loh. Iya, dia tuh. HP-nya di situ. Ini juga ada mana ya? Si Tawon. Pastilah nanti. Saya bukan. Itu murid juga kan. Oke, ya. Benar. Ya, subscribe dulu. Belum subscribe. GoPay. Payment. Lonceng juga. Iya dong. Nanti kirim linkmu sama aku. Simpan nomor WA aku. Sekarang sekarang. Mau pakai apa tadi? GoPay atau apa? Pakai itu. Pulsa aku. Enggak. Simpan. Nanti hilang subscribe-nya kalau enggak. Siap, nonton terus like ya. Oh iya dong, tinggalkan aja. Biar nanti, saya kan nanti kalau saya nonton ke ini kamu kan bisa tinggalkan jejak juga. Siapa kalau enggak tinggalkan jejak siapa? Kan bingung siapa kan. Ada recordnya. Ah ya, nanti saya kan bisa balik-balik. Lagi, tiga itu lagi. 08 YouTube nama channelnya sedang direncanakan. Oke. Oh dia buat channel YouTube juga. Oh belum ada channelmu. Oh belum. Nggak apa-apa lah. Nanti udah ada cadangnya nanti aku yang sampai. Handphonenya tuh kita aja ya. Kenapa pula HPmu tuh jadi hitam putih itu videonya? Hah? Nggak itu cahaya malam. Tapi punya aku enggak jadi. Tadi pegang handphone. Tapi mahal ini HP. Coba setting dulu Club BP Kreatif. Iya. Kita lagi enggak pegang handphone nih. Itu yang halusnya ya. Itu halus. Luar biasa. Ya, Bang. Gitu Bang ya, agak lembut gitu. Ada komentar yang partner. Katanya terjawab semua loh. Aksara official. Apa? Nama channelnya Aksara Official. Ruang Aksara. Iya. Ataupun bisa kirim dan transfer dan nantinya nanti isinya literasi. Oh gitu. Kalau kita habis itu nanti ya partner apa pacar?
biar oh. Biar nggak perlu cari-cari lagi. Langsung voice note ya untuk channel itunya. Wah. Jangan lebih bagus saya subscribe pakai channel saya. Ini akun-akun tinggal siapa itu? Ini enggak ada videonya enggak? Siapa pasangannya ya? Subscribe aja. Dia sering tampil di YouTube. Eh enggak, di TikTok. Siapa namanya? Itu memang pemula masih. Anak kecil bisa punya banyak anak kecil. Ah, kan keren. Sengatannya itu bukan masalah ininya, sengatannya itu. Ya, dia mau kalau launching dia mau support. Jadi rekam suara dia ngambil dari dia. Dia loh, yakin kan dia nggak upload di tempat lain? Iya, pasti kan. Ya. Nanti udah ini kelihatan di Instagram ya, dia sih ya, baru di speaker kalau yang tayang ya itu layak kasihan tapi bukan 600 subscribernya 619 ya iya. Mau menuju kayaknya udah ribuan ini baru udah berapa subscriber 600 oh gila hebat loh jadi ngeri ya cepat ya kelas BP ya keren loh bang efek kreatif. Dia lagi punya idenya udah ngasih aja. Aku mau buat kayak gini, Om. Aku mau buat banyak tapi aku bisa berbagi. Bantu kita ke Bandung buat Bandung. Iya. Buat banyak-banyak kan. Sekalian lihat sekolah apa di depan Ade yang mau lihat karena Ade ini nanti setelah iya, Mas. Langsung ku subscribe lah pasti. Kakak jangan perintahkan lagi aku nyabskrip nah, aku udah tak paham lah. Sama lu kayaknya harus verifikasi harus ada foto kayaknya. Hah? Di GoPay itu. GoPay. Yes. Gimana om maksudnya? Lu gua pilih. Lu pilih foto lu. Oke. Okay. Nah. Buat foto di sini. Wahid pak. Beda kita kan enggak boleh saling nonton kan, saling subscribe. Bedanya berapa jam? Satu jam boleh. Satu hari. Nah, harus satu hari karena dia baru siap nonton punya aku tadi. Makanya enggak boleh kan? Enggak boleh. Ya enggak boleh karena dia tabrakan dia. Tabrakan nanti dikmikan gitu. Oh, peraturannya udah gitu. Nanti besok pasti enggak mungkin enggak aku ini kan. Karena linknya ya, tinggalkan komen aja. Komen aja. Ini mana nomor Bapak? Mau ada kirim link enggak? Iya kan ya. Yang masuk enggak? Enggak ada. Foto dekat atau foto jauh? Coba. Foto muka. Atau telepon di sini. Ini siapa nih? Oh, ini ada up siapa tuh? Ini dirimu ya. Namanya siapa? Dia, lu gak di nilai. Mungkin ada yang muncul. Kita pulang ya, Om. Ah, ya.
YouTube ya kan, YouTuber. Jadi kan siapa kan gitu kan tahu. Sedih gitu loh kayaknya ya. Kan kayak kan ngikuti lagu nah dan sesuai namanya aja. Iya iya iya. Ya. Di belum di render. Sudah di render, cuman itunya belum di. Oh iya. 7374 bisa di besok aja ya. 3188. 3188. Kayaknya yang kedua tadi lu belum atur posisi plan kan? Belum. Nah, ini ya belum. Ini ya. Ini belum pakai. Belum. Ya. Ini suruh ngisi foto dulu nih. Verifikasi lain YouTube. Yang lain ini gue gak WA-nya gak aktif apa? Aktif. Oh, gak muncul-muncul ya. Disuruh bersabar. Ada tulisan sabar gak disitu? Bentar gak ya? Ini kayaknya dia harus aku any lagi ya. Ini depan Greenland persis ya kak ya? Itu oh, Citra Batam. Citra Batam itu ya, yang seberang ini berarti Rokomang Utara ya itu ya. Rokomang Utara ya ini ya. Samping Raplesia ya. Nah, ya Raplesia ya, ya ya satu deret yang kita. Pas di bawah gedung Pak Rudi. Oh ya. Arsikon ya. Ah betul. Dirimu di mana? Di center kak. Di mana kak? Di apa namanya, di Dasri. Tidak asli arah ke bandara gitu? Iya, iya benar. Oh, pantas ini. Berarti dari situ ke sini kamu jauh-jauh? Iya. Berarti kita pulangin bareng enggak? Iya. Yeah. Butani? Hah? Berarti ke Butani situ? Butania? Iya. Iya, jauh juga lewat ya? Jauh kita. Dia nggak mau cepat lewat bawah, Bu. Lewat bawah? Kayak cacing. Dari sana sini udah nyampe. Dua, kalau kita dua akses Wida Asri, gue tuh ada dua akses kan. Jadi yang depan sama belakang. Gak ada macet sama jalan? Iya. Gak macet. Makanya ikan juga kan. Mana tahu ya. Dari makan ikan belum putih ya. Terlalu putih ya, tapi gak kelihatan banyak. Kira-kira kita makan. Nanti ada dari temen. Kamu tidak akan berhenti.
Ya. Baru mulai ini saya. Hari ini. Iya. Iya. Berarti yang konsorsium 5 orang itu siapa aja tuh? Kita. Yang ada di sini. Tapi sudah konfirm Mas Ano, Mas Wahi, Kang Zipu, Embun. Mas aja. Mas Budi. Kemudian aneh, belum eksekusi PC dulu. Belum. Sama saya juga Budi. Mas Ano yang itu. Baru dapat 9 cuman dari komputernya. Iya ya, belum siap. Lagi dikerjain ya. Bu Meri enggak ya? Ambil di situ, ngejoin itu. Pingin? Belum. Dari undangan orang pesta dikasih minyak di. Oh iya. Wangi kan. Souvenir itu kan. Souvenir. Ya Kak, belum tadi belum keluar WA-nya ya. Belum. Coba di remote. Jadi Kak. Itu kayaknya minyak-minyak yang itu yang apa biang-biang ya. Gitu kan. Bingung dia mau bawa namanya. Ini kayak ini boleh tahan ini. Itu baju lontar ya. Iya. Jangan tuh baju ini main bola kayak bau laundry kan. Iya ya betul loh bau sop kena laundry itu. Iya. Iya kan? Cuma aneh kayak enggak laundry ya. Loh. Kok kayak bau laundry? Iya, Mia. Kayak bau itu trika. Iya. Iya, sopnya saya kasih. Tapi iya, kan? Minyak laundry ini kayak anu setrika juga ada kayak gini, kispray gitu ya, kispray. Nah, kispray kayak gini juga. Di induknya kispray kayaknya. Enggak suka baunya kan? Iya. Nah, iya kan? Tak kena baunya kayaknya. Jelas tuh. Soalnya gitu minyak wangi. Lebih baik dia nggak usah ngasih ya, jadi berdosa kita ya. Iya. Jadi nyela ya. Namanya dosa ya. Kan? Iya. Bukannya happy. Happy. Ragu jadi mau pakai kan? Bukannya malah dekat orang kamu berarti. Siapa yang bolehnya? Tinggal di mana mas? Saya ini di sini sementara Tanjung Uma. Oh Tanjung Uma. Kenapa itu dong Pak Budi lurah? Kenapa? Pak Budinya enggak, saya juga baru sini karena istri orang situ, tapi istri sebenarnya Betawi, dia punya nenek, ada di neneknya Tanjung Uma, kalau kakeknya dari bapak Jogja kan dulu. Oh, KKO dirimu baru juga lah ya, datang main aja ceritanya sini, akhirnya betah ya kan. Iya, karena tinggal di sana Jabodetabek tahu sendiri kan mungkin. Iya. Tol, saya apalagi BSD kan tol. Sini parkir murah. 2000 mana ada Jakarta 2000 parkir itu? 5000 kan? Iya sekali masuk. Begitu 1 jam pertama nambah lagi. Di sini nambah 1 jam kedua 1000. Iya 3000 cuma jadi. Sunno pro kopi berapa kelas? Semua kita kurang dari 15 menit enggak bayar lagi. Betul. Kan kita drop aja yang tinggal jemput istri gitu ya kan kayak ini kamu enggak bayar. Enggak bayar sih ya. Iya. Di sana kebayar ya gak, di bawah sama kalau di bawah oh, itu enggak? Sama ya. Sama. Tapi kalau 15 menit kan hanya berapa menit pertama? Iya. Sini lama kan? Iya. Aku sih lebih betah di Batam ini ya.
Karena kemana-mana dekat, nah, sama itu dia, luar negeri juga dekat, macetnya juga nggak separah-parah Jakarta. Yang lengkap. Jakarta kita mau jumpa orang pagi, jadi kita mau malam. Kayak Asaper Informa ada. Lengkap semua. Lengkap. Saya suka mainnya ke situ-situ aja kan, barang-barang kecil apa, senangnya mainnya kayak gitu-gitu aja. Ada Informa, ada Asaper. Berarti dirimu kemarin ikut VIP juga ya? Tidak, ikut net. Apa? Net 89. Oh, net 89. Tapi saya karena sudah dengar isu-isu yang jelas keluar, tapi saya tak besar di dalam, hanya $7,500. 7,500 kan lumayan juga duitnya. Yes, tuh besar lah itu. 100 jutaan lebih. Itu besar lah itu. Iya. Tapi keluar karena sudah dengar tak enak, akhir tahun saya keluar. Maksudnya? Keluar, enggak saya terusin. Bisa ditarik dananya balik? Saya tarik dana, tapi sebelum ada isu itu, sebelum tutup akhir tahun, saya baca berita ini lagi ada penertiban, saya keluar dari, saya tarik dari brokernya, tarik off full semuanya. Emang bisa tarik full semua? Bisa. Modal kita bisa tarik full semua? Bisa. Gak ada jangka waktu? Gak ada, langsung besoknya masuk. Berarti tapi bisa kita kapan saja bisa ngambil berarti ya? Bisa, kalau memang normal. Karena kemarin itu kan karena regulasi. Jadi mereka main aku kali kong broker dengan perusahaannya SMI. Sebenarnya uang itu ada, tapi kan tidak berbentuk fresh money kan. Kan udah jadi aset, udah jadi mungkin ada aset sebagian di kripto, ada aset di bangunan. Kalau di kripto, harga kripto sekarang jatuh kan? Iya. Jadi kalau ditarik akhirnya sekarang begini yang terjadi. Makanya saya mau jual, saya punya aset satu di sana, properti itu mau buka di sini, saya beli tanah, mau main daerah tiban yang luar 300 meter kan, dapat lah kan, pelan-pelan bangun rumah, dapat tanah dari rumah 600 meter, tapi jalannya sudah bagus, akses di sana kan, kampung kan. Ngobrol-ngobrol sama Bu Miri, Latif Fito, juga seorang artis ternyata. Bu Miri, kalau buka channelnya ada sinonya, ada yang viral lagi yang remix ya, yeah. Yang remix keren-keren. Dapat teman baru di Batam, Bu Miri, sama-sama. Tapi lebih senior lah kalau di YouTube Bu Miri. Subscribe-nya udah ribuan tuh. Ya, dirimu main YouTube udah berapa lama? Baru malu bilang kemarin. Nah, baru berapa lama? Kalau akunnya dari 2012. Oh. Tapi buat akunnya aja. Iya, tapi nggak dikembangkan waktu itu. Dulu sudah ada terbuka dengan peluang ini, hanya tidak punya teman ya. Iya. Masih sendiri, ini bagus nih, bukalah akun YouTube. Tapi nggak pernah posting konten. Oh, gak aktif lah ya. Nah, gak aktif. Tapi sudah lihat opportunity itu. Hanya eksekusi ya. Jadi gak ada artinya kan. Ya. Tapi tidak ada kata terlambat. Sama lah, aku pun juga bikin akun YouTube itu sudah lama banget waktu itu. Waktu masih main bisnis-bisnis yang kripto-kripto juga ya kan. Tapi gak ngerti juga, ya asal upload aja gitu, upload ditinggal gitu. Ui. Dan gak pernah dikembangkan juga ya kan. Sekarang akun yang jalan pakai akun itu juga? Iya, saya hapus yang itunya, lama, video lama, yang lama itu saya hapus, bikin video baru gitu. Jadi request ya, request video yang bagus sih. Jadi ketemu sama Gun ya kan, ya melalui perantara kawan juga lah Pak Mus waktu itu. Dan karena saya waktu itu main di Snack Video. Oh. Daripada ibu dia, mereka kan melihat tuh snack videoku kan. Mm-hmm. Keren nih, pengikutnya juga banyak, penontonnya, viewernya banyak, katanya mendingan ibu main di itu deh, YouTube katanya kan. Tapi aku nggak ngerti main di YouTube gimana, aku bilang kan asal-asal upload aja. Ya udah, bawalah dikenalin sama Gun ya, dari situ aku udah. Ya, saya senangnya YouTube ini yang semoga bisa jadi media channel sendiri untuk distribusi apa yang kita bisa kan. Mungkin Bu Mary di seni, di apa, saya nggak tahu, lebih cenderungan ke religius gitu kan. Oh. Family, ke situ saya tanya.
Saya sih sebenarnya campur-campur aja, bukan. Sama saya campur-campur. Campur-campur aja tuh. Family vlog lah apa. Kucing lah apalah ya kan. Nah, salah satu program saya itu sambil jalan sharing apalah. Santai-santai gitu loh. Ini sifu kita bersyukur lah, saya bersyukur benar ya kenal Kang Sifu. Dengan kenal Kang Sifu jadi tahu industri ini. Tersipu-sipu. Jadi tahu industri ini. Sebenarnya ini planning aku sama ini. Sama ini siapa? Sebut nama dong. Sama berat. Jadi saya pengen ada program saya, nanti Bu Meri nonton lah, ngomong banyak jedahnya, tapi memang ngomong santai di mobil sambil ngomong apa aja, berbagi sharing ya. Nanti Bu Meri nonton lah ya, ya subscribe, like and share ya. Aktif sama lonceng notifikasi kan di YouTube ini kan saling support, saling dorong, saling membesarkan kan, jadi eksposurnya nambah kan dengan punya teman teman yang hanya eksposurnya nambah. Saya kenal Kang Gun lewat Mas Wahid, tapi Mas Wahid ini orangnya cepat, dia susah ngikut, dia punya RAM ini ditutup, tapi awalnya dia mau buat akun aja, monet aja lah gitu. Ternyata dia diam-diam sudah mau mana? Mau kopi ya? Iya, kopi apa sekarang? Hai. Ya elah. Nanti enggak turun-turun, nah baru tahu. Bangun terus nanti. Video aku mau dipilih ini belum. Oh, ini bos lu juga lu enggak tadi kan minta di sini. Iya. Sedang mau ngaji besok. Apa sih? Belum kan? Apa tuh? Hah? Artis. Sudah harus selesai. Ratu harus punya ini. Apa? Habis eksternal, eksternal. Kok ini juga kan? Ini dia mas Jawa. Berapa itu kan? Hah? 900? Apa itu kan? Seagate. Oh Seagate. SSD bukan? Iya. SSD ya? Berapa tera? 2. Saya mau lihat kan? Udah gimana tuh? Di kuartal bang? Di kuartal. Luarnya lah, itu security. Seagate ya? Iya Seagate. Sikit apa ini? Sikit bagus. Jam 9. Hah? Sikit bagus. Ya. Bagus. Sikit merek bagus. Sikit. Sikit. SSD sudah ya? Hmm. Kalau kecil gini udah SSD. Oh. Mana HP kan? Biar aku yang minta. Iya, oh iya, Pak. Maaf, Sob. Ini satu hari jadi muridku, aku langsung dapat hadiah kacamata. Masya Allah. Iya. Aku dapat kacamata baca. Dia tahu kuda. Dia tahu sifunya matanya ini udah nggak jelas ya kan? Di mana kacamatanya? Wah, di mobil. Wah. Oke. Okay. Oh, udah pergi ya? Nggak ada pergi dia. Kang, WA-in kang kacamataku. Di mana? Di mana itu mbak? Sama di itu, di rumah Wahid kemarin. Abis dia bergaya-gaya pakai kacamata aku. Saya ketemu mas Ano, kacamata saya nggak tahu. Los. Kalau los kacamata saya iya. Hilang. Ketemu di mana kita mas? Di Windsor ya? Windsor. Mending Bakery. Udah Windsor? Oh, udah lama nggak lupa lagi. Kalau kacamata lumayan tuh. Kalau tertinggal di meja kopi, Galaxy A33 ya kan? Penuh kan? Ini ya. Mira ya? Udah berapa menit kan lumayan kan? Ya nanti aku sambung ngomong tadi, tadi udah ada. Oh, patutlah kemana hilangnya itu? Kamu ambil semua video di sini ya kan? Kamera dirimu ya? Ya? Siapa punya kamera dirimu? Tangsi bu. Apa itu? Oh, jauh sangat lah, tak nampak mukamu tuh hitam. Gak apa-apa, aku kan kenapa di sini? Di sini lah letak. Hah? Nah, di WA atau di WhatsApp? Ngambilkan cahaya itu dirimu gak ngerti, masa ngambil cahayanya begitu? Di sinilah letakkan. Enggak itu kan HP-ku rusak tuh. Jadi kalau di HP emang enggak kelihatan, tapi kalau di komputer kelihatan. Oh. Nunggu ada murid yang berbaik hati ngasih HP kan. Iya.
banyak dia ini. Kode keras itu ya kan? Kode keras. Kode keras. Wih, dari 10 video enggak apa-apa nanti aku pilih. Tadinya aku lihat udah terset dari mana-mana. Udah tahu kapan-kapan. Langsung pindah. Lu jangan deg-degan. Biasa aja. Biasa. Suasana udah mulai dingin kan? Iya. Kesairan lah. Suasana malam. Malam minggu ternyata sekarang. Yang mana kamar mandinya? Kasih tahu dulu. Jangan nyitip ya kalian. Oke, okay? Ini khusus orang dewasa. Berendam. Ya berendam. Jalan sih. Kan belum apa? Enggak, kayaknya air panas juga enggak aktif kok. Air panasnya? Enggak jalan ya? Saya coba putar kiri, tangan tak ada panas. Kalau enggak di situ. Enggak dipakai yang ini. Jangan juga kayak ini pakai. Ya listriknya pun enggak tahu. Bayar. CCTV-nya enggak aktif semua. Enggak, tidak bisa. Rusak lah. Biasa dari recolongnya gampang curi ya, ini udah nggak ada samping cabut ini kan pakai itu kan recoloan kapan mandi ya dong tentunya kapan mandi Apa baju YouTube tadi? Oh, ganti baju. Sudah lama tidak banyak tuh. Ya kan? Itu video semua. Jadi biar ini enggak berat. Hah? Iya. Simpan di sana berarti. Berarti tadi kosong ini. Mana baju saya tadi YouTube? Di mana? Lupa lagi ini di sini. Pak, ini Pak. Ini baju YouTube. Iya. Lupa baju masukan ini. Hah? Lupa bener. Iya. Cara kunci di mana-mana. Lupa ya. Aduh. Under pressure jadi YouTuber. Udah tua berarti, Pak. Juga YouTuber ini jadi under pressure saya. Oh, jadi apa lagi ya? Iya, video apa lagi? Yang biasa terkenal aja. Iya. Yang biasa aja tunggu 8 hari, 8 iya, hari. Sini video apa lagi? Sama, saya cuma kepikiran satu Pak ini. Jangan sempat saya lupa nanti sambung cloud-nya. Itu saya pikir dari kemarin. Iya. Nah, saya udah soalnya sudah ada yang di ini kan jadi diarahkan. Soalnya udah begitu. Saya pikir itu tinggal mesin di bagaimana tadi. Keluar dari. Keluar gambar itu aku sempat kan takut kebakar. Iya. Kalau yang punya lima kayak mana apa enggak tinggal di sana satu. Thank you.
Mereka 30.000 subscriber semua. Coba dong ngomong konsepnya meletup itu harus punya berapa baru bisa gabung 30.000 subscriber apa subscribe. Terus apa lagi syaratnya? Ya udah itu aja. Itu aja. Enggak boleh juga. Enggak ada lagi. Banyak. Subscribe hubungi WA aja. Jadi hubungi WA Mary Ratu Sumbang aja ya kan 0823 8534 1768 atau hubungi channel Mary Ratu Sumbang ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan apa namanya? Meletup. Ah, susah kali ya punya punya. Meletup. Meletup. Meletup Studio. Nah, promo Pak Mukaku lah. Teman-teman yang ingin bergabung dengan dengan Meletup Studio harus mempunyai subscribe 30.000 ya. 30.000 baru bisa bergabung dengan Meletup Studio YouTuber Batam. Jadi bagi Anda yang belum 30.000 subscribe ya, naikinlah segera. Semangat. Ya, naikin segera. Tapi penginap kan dulu ya. Iya. Kepantasan kan. Yes. Tadinya dua-duanya mau disewain. Ah, terus? Tapi kita satu dulu. Nanti misalnya komputer enggak muat lagi baru kita sewa satu lagi. Tapi kalau untuk 200 komputer di dalam segede itu tempatnya bisa lah. Ya kan? Enggak muat. Di kamar ini berapa gitu kan di atas ya kan? Enggak muat kalau 200. Editornya aku sorot lah biar makin terkenal ya. Siap. Namamu perkenalkan lagi di sini lah. Oke, nama saya Dandi. Silakan cek Instagram aja. Status. Statusnya apa nih? Bajingan, aku bujangan. Nah, beliau bujangan. Ini Dandi ya. Ini adalah editornya Meletup Studio guys ya, di Batam. Yang ingin melamar dia silakan ya. Cewek-cewek. Nah, kantor kita ini berada di Tiban Koperasi Batam. Ya, kantor Meletup ini. Meletup YouTuber, susah kan ya aku nyebutnya Meletup ya. Meletup YouTuber Batam ini berada di Tiban Koperasi guys.